Bu, berasa sikit bu. Okey tak? Sedap. Dah rasa macam ibu yang buat. Kan ibu dah cakap, kalau masak selalu, mesti dapat buat macam ibu. Pagi ni kan lah boleh meniaga. Kita kena bagi kau-kau lah, bu. Esok dah nak puasa. Bagi orang kampung tu ingat-ingat masa bulan puasa. Sedap, eh? Sedap. Lama kita tak balik tengok rumah arwah mak kau ni, ya, Saleha? Dah bersarang agaknya dalam tu. Eh, Bangan. Tahun lepas kau cakap kau nak sama belajar tahun ni. Ni aku tengok kau berniaga lagi ni. Ada rezeki lagi, Mak. Jangan tunggu lama-lama, Man. Kau tu bukan makin muda. Tengok abang long kau. PhD sampai ke bandar. Hello. Assalamualaikum, Long. Waalaikumsalam. Ingat. Saya minta tolong sikit, boleh tak? Ha. Apa dia? Nak pinjam RM500, boleh tak? Aku bulannya short sikit lah. Nanti akan uruskan. Ada lagi sekian aku. Besar ni. Kalau nak repair adalah dalam lebih kurang 250. Bolehlah, Bang. Baiki apa yang patut. Jam. Hello. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Man. Ni, tadi Acu telefon minta tolong Man bayar duit buku rujukan universiti dia tu. Boleh? Berapa tu, Bu? RM250 macam tu. Okeylah, Bu. Ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Rasanya tak payahlah bayar dulu. Bagi saya masa lebih sikit, cari duit lebih. Okey. Cuma kereta ni saya letak kat sini dulu, boleh? Okey, boleh. Terima kasih, Bang. Nampak pun. Baru pindah ke? Eh, tak ada lah. Saya datang ni viral ni. Semua awak ni. KP ke? Ha. Alhamdulillah. Eh, bang, bang. Saya lauk ayam goreng ah. Eh, tak apa, tak apa. Jauh datang kan. Saya belanja. RM7.50 je. Cukup apa dia? Pergi jalan RM5 tu. Saya pergi bank. Kalau keluar dia, pergi balance saya bagi black. Okey, halal lah. Betul tak? Eh? Betul. Bang, terima kasih, bang. Sama.
Alung dengan Acu tu nak balik hujung minggu ni. Aiman ada hal kat bandar tu dengan kawan. Aiman beli lauk je lah ya. Kawan lagi penting daripada adik-beradik. Diorang bukan selalu balik. Takkan Aiman tak boleh masak? Yelah-yelah. Nanti Aiman masaklah. Waalaikumsalam. Man, tengok Man. Kita ingatkan Alung ngacu je balik. Rupanya Alang ni pun balik sekali. Tak bagi tahu. Tak sabar nak buka puasa masakan Angah. Viral katanya. Agak nak masak apa, ya? Masak apa Angah nak masak? Sedap, ya? Itulah. Sedap, sedap. Hari ini sedap. Alah, cik tahu. Hati-hati bawa kereta tu. Kesian. Jauh perjalanan tu. Penat tu nanti sampai rumah. Ibu fikir penat dia orang je ke? Penat Aiman? Letih Aiman nak urus semua ni? Ibu tak nampak ke? Ibu nampak, Man. Ibu tahu. Aiman dah banyak berkorban untuk keluarga kita. Tapi ibu tak pernah halang kalau Aiman nak pergi sambung belajar. Kenapa Aiman tak pergi? Kalau Aiman pergi, siapa pun nak jaga ibu? Ibu kata boleh nak bergerak sangat. Ibu, benda yang Aiman nak belajar tu bukan murah, Bu. Mahal. Ibu boleh cuba, Man. Kalau ada terpaksa, ibu boleh cuba. Allah ada. Segala pergerakan kita dikuasai oleh Allah. Kalau nak sampai dapur satu jam pun ibu boleh buat. Ibu akan cuba. Man juga kena cuba. Rezeki datang dengan macam-macam cara, Man. Man kena banyak berdoa. Yakin. Percaya pada Allah. Raya tahun ni berbeza sikit. Sebab ibu dah tak ada. Rezeki datang dengan macam-macam cara. Lepas malam tu, aku sedar memang aku yang pilih untuk jaga ibu dan adik-beradik aku yang lain. Syukur aku dapat jaga dia. Sehingga nafas terakhir dia. Dan aku reda dengan pilihan tu. Alhamdulillah, mereka berjaya dengan apa yang mereka pilih. Aku pula mungkin tak dapat nak jadi pilot seperti apa yang aku impikan. Tapi rezeki itu Allah beri cara lain. Macam ibu cakap, rezeki datang dengan macam-macam cara. Ngah, belum nak bersihkan kubu ibu sekejap lagi. Nanti kan ramai orang pula. Yo. Jom. Kejap. Ah.
Assalamualaikum, Aiman. Salam. Saya ada masak untuk awak sikit ni. Terima kasih. Selamat Hari Raya, Aiman. Selamat Hari Raya, Salihah.